Oke, teman-teman bedilers semuanya, penasaran nggak sih sama review dari senapan Predator Black Army Strike atau PCP Predator Black Army Passer ini? Kita akan review tuntas terkait kelebihan maupun juga full spesifikasi dari unit senapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam bediler. Berjumpa lagi di channel Sobat Bediler bersama saya ya. Dan di episode kali ini kita kedatangan sebuah unit PCP Predator Black Army Strike atau yang biasa disebut PCP Black Army Passer Ikan, teman-teman. Nah, jadi kalau biasanya kita reviewnya PCP Passer Ikan itu PCP Jawa ya, teman-teman. Kali ini kita kedatangan jenis Predator. Jadi untuk teman-teman bediler semua yang memang penasaran sama unit senapan Predator Passer Ikan, beginilah dia untuk penampakan unit senapannya. Nah, untuk kalian juga nih yang mungkin sudah bosan ya memancing ikan terus pengen coba sensasi berburu yang lain, kalian bisa untuk beli PCP Passer Ikan ini untuk digunakan cari ikan. Jadi senapan ini juga rekom sekali untuk digunakan berburu ikan di sungai, terus di laut juga bisa ya teman-teman, seperti itu. Maka dari itu kita akan review tuntas dari spesifikasi senapan Predator Black Army Strike atau PCP Predator Passer Ikan ini. Oke, yang pertama senapan ini pakai tabung bocap ya teman-teman. Jadi dia ini pakai tabung bocap. Tabungnya pakai tabung bocap Taiwan ya, jadi bukan tabung komposit. Bocapnya pakai bocap Taiwan, volume 500 cc, kapasitasnya maksimal di pengisian 2500 psi ya teman-teman bediler, seperti itu. Dan untuk larasnya ini cukup lumayan panjang juga, jadi larasnya ini sepanjang 70 cm, alurnya sudah pasti polos ya teman-teman bediler, kayak gitu. Lalu untuk chambernya, ini chamber passer seperti ini, rapi sekali ya, dan cukup ramping. Kalau dibanding untuk senapan Predator yang biasanya saya review, senapan ini cukup lumayan ramping. Bahkan untuk chambernya aja cuma segini teman-teman bediler ya, tapi cukup lumayan tebel sih untuk chambernya. Dan untuk cancel shoot kokang maksudnya, untuk kokangnya sendiri ini berbahan stainless sehingga tidak mudah berkarat dan punya dua speed track tarikan. Kalian nanti bisa atur sendiri. Oke, ini sudah dua, kita seperti itu. Dan hati-hati ya dalam penggunaan picunya, karena picunya ini cukup lumayan sensitif kalau menurut saya. Jadi ditekan sedikit itu udah langsung nembak ya teman-teman, jadi harap berhati-hati. Oke, untuk selanjutnya lagi, untuk hammernya berada pada bagian bawah sini. Nanti bisa kalian setting, bisa kalian atur mau di setting kenceng atau di setting rendah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman bediler yang lainnya. Dan juga senapan ini sudah dilengkapi dengan rail mounting Pitancini, jadi nanti perlu tambahan mounting khusus ya, atau perlu tambahan mounting besar untuk pemasangan teleskop pada senapan ini, karena mountingnya memang besar sih teman-teman bediler ya, seperti itu. Oke, untuk pengisian angin menggunakan mini coupler dan juga sudah dilengkapi dengan manometer di bagian sini. Untuk popornya ini pakai popor airsoft ya, bahannya ABS teman-teman, seperti itu. Untuk kokangannya ini bisa lewat sebelah kiri atau kanannya karena ada dua, dan ini bisa juga berfungsi sebagai cancel shoot juga, kokang sekaligus cancel shoot itu juga bisa. Nanti kalau mau cancel ya kalian udah terlanjur kokang ya, kayak gini ya, ya udah tinggal tekan sambil ditekan picunya, itu sudah aman teman-teman bediler ya. Oke, nah untuk harganya sendiri dari senapan PCP Black Army Strike ini sendiri, PCP Predator Bocap Black Army Strike ini sendiri, dibanderol di harga mulai dari 4 juta rupiah untuk unit only, dengan bonus yang cukup banyak juga
nanti dapat bonus benang dan juga mimis pasernya sekalian. Dan harga 4,3 untuk full set teleskopnya. Jadi teman-teman bediler nanti bisa langsung pesan saja ke CS kami ya, pesan saja di toko kami melalui CS kami yang ada di bawah sini. Dan tak ingatkan juga untuk kalibernya ini aman ya, jadi tenang saja teman-teman, kalibernya 4,5 mm sesuai standar untuk kepemilikan senapan angin bagi warga jadi masih standar untuk kepemilikan senapan angin bagi warga-warga lokal atau warga sipil ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk harganya 4 juta dan juga 4,3 untuk full set, kalian bisa langsung konsultasi ke CS kami. Stoknya terbatas, jadi kita tidak stok dalam jumlah besar, jadi rebutan siapa yang cepat dia yang dapat ya, seperti itu. Kita siap kirim ke seluruh wilayah di Indonesia. Bagi yang ingin datang kemari juga silahkan ditunggu kedatangannya. Oke teman-teman bediler, gitu saja mungkin. Terima kasih banyak dan salam satu laras.